Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kini kita akan kembali menuju ke Kunciran Mas Tangerang bersama rekan kami Prilia Carvalho. Ya, Prilia, apa informasi terbaru yang bisa Anda bagi? Ya, Abi dan juga pemirsa, informasi terbaru dari penggerbekan teroris yang berada di Tangerang ini dapat kami sampaikan adalah baru saja penanggung jawab sementara Wali Kota Tangerang ini Bapak Yusuf datang melihat situasi terkini yang berada di TKP pertama di Kelurahan Gempol Tangerang ini. Dan dari pernyataannya dirinya menyatakan bahwa cukup terkejut dengan adanya penggerbekan yang terjadi di daerah Tangerang ini dikarenakan memang dirinya melihat daerah ini cukup kondusif dan juga cukup aman sehingga merasa terkejut adanya terduga teroris yang diamankan di daerah Tangerang. Namun memang dirinya tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan juga tetap waspada. Jika ada gerak-gerik mencurigakan dari tetangga-tetangga di sekitar tempat tinggal mereka ataupun memang ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, dirinya menghimbau untuk segera melaporkan kepada RT RW maupun lurah pemerintah setempat yang terdekat dengan wilayah mereka sehingga memang kasus-kasus seperti ini dapat dicegah terlebih dahulu untuk tidak menimbulkan kejadian yang lebih besar lagi seperti itu. Dan memang kami sempat menanyakan bagaimana keseharian dari ketiga terduga teroris yang ditangkap di TKP pertama ini dan dirinya memang tidak mengetahui begitu terkait keseharian dari tiga orang ini, namun memang untuk pekerjaan mereka yakni penjahit memang tidak terdaftar di kelurahan begitu dikarenakan memang pekerjaan mereka cukup kecil, usaha yang cukup kecil sehingga memang tidak perlu mendaftarkan diri begitu. Namun memang untuk dari pihak pemerintah Tangerang bersama dengan kepolisian ini memang sudah dari jauh-jauh hari berkoordinasi begitu terkait dengan teror-teror bom yang terjadi di Indonesia. Namun memang sempat mengalami kecolongan dikarenakan ada hal ada penangkapan ataupun juga penggerebekan teroris yang terjadi di Tangerang sehingga Yusuf sendiri selaku penanggung jawab Wali Kota Tangerang ini tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, berhati-hati, namun juga terus melaporkan kepada pemerintah setempat jika ada hal-hal yang mencurigakan. Informasi lain yang dapat kami sampaikan, Ami dan juga pemirsa, bahwa di TKP pertama ini, selain tiga orang terduga teroris yang diamankan oleh Polres Tangerang dan juga Densus 88, ada barang bukti yang turut juga dibawa, yakni adalah sepeda motor, handphone, dan juga buku-buku berbau Islam begitu. Sepeda motor yang diamankan ini merupakan sepeda motor yang dipakai oleh salah satu terduga teroris pada saat dirinya usai membuang sampah. Ini begitu tiba di kontrakannya, ini langsung ditangkap oleh Polres Tangerang dan juga Densus 88 sehingga sepeda motor itu juga turut diamankan oleh kepolisian. Dan hingga dengan saat ini Ami dan juga pemirsa kami kabarkan lagi bagaimana situasi dan kondisi terkini. Ini sejumlah polisi masih terus berjaga-jaga, masih ada juga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ini datang untuk melihat situasi dari TKP pertama penggerebekan terduga teroris yang berada di Kelurahan Gempol Tangerang ini. Dan memang saat ini kepolisian masih terus mengolah TKP jika ada barang-barang bukti ataupun juga hal-hal lain yang dapat ditemukan guna untuk menelusuri ataupun juga melihat bagaimana kasus ataupun penggerebekan teroris yang terjadi di Tangerang saat ini. Ami. Ya, Prilia, itu kalau tadi Anda sampaikan bahwa dari lokasi pertama ada tiga orang ya, seperti itu ada dua pria yang ditangkap, kemudian ada satu wanita yang tadi dikatakan juga merupakan saksi. Nah, lantas dari TKP yang berada di perumahan Kunciran dan juga di Duta Bintaro, apakah Anda memperoleh informasi ada berapa terduga teroris yang ditangkap dari sana? Ya, Ami dan juga pemirsa,
kami memang cukup bertahan lama di TKP pertama dikarenakan memang penjagaan polisi cukup ketat di sini. Untuk TKP kedua yang berada di Bintaro Mas ini memang sudah selesai dilakukan penyisiran dan juga olah TKP. Namun memang kami belum mendapatkan informasi yang pasti terkait berapa jumlah orang yang diamankan dari TKP kedua. Begitupun hal yang sama di TKP ketiga dikarenakan memang fokus utama dari penelusuran dan juga olah TKP ini terjadi di TKP pertama yang berada di Kelurahan Gempol ini. Namun dari informasi yang kami dapatkan untuk di TKP kedua sejumlah barang bukti yang diamankan ini adalah buku-buku dan juga handphone, begitu buku-buku berbau Islam. Dan seperti yang saya sampaikan tadi memang hingga dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi yang pasti terkait berapa jumlah orang yang diamankan ataupun terduga teroris yang diamankan dari TKP kedua dan juga TKP ketiga. Saat ini Ami dan juga pemirsa kami masih menunggu Kapolres Tangerang untuk memberikan informasi secara resmi terkait keseluruhan penggerbekan dan juga olah TKP yang terjadi di tiga lokasi di Tangerang ini. Ami. Ya baik, terima kasih Prilly atas laporan Anda dan kami akan nanti update kembali seperti apa informasi dari TKP.